Iya, kecapean emang dari sebelum dia sakit ya, baby? Mm-mm. Dari hari terakhir syuting emang udah mual-mual gitu, dia muntah juga. Iya, makanya kata Yona, apa namanya, babang mitosnya tetap sweet walaupun lagi sakit, dia bisa ngerencanain. Tapi menurut aku kayaknya ya, kayaknya dia sakit karena terlalu overthinking. Iya sih, oh iya kamu kayaknya juga gitu, sampai babang mitosnya sakit saking mikirin banget. Tapi kayak, baby tau gak pas lagi jalan, pas lagi jalan OTW ke Garden by the Bay, tangan dia tuh keringet dingin parah. Terus dia kan pelaku-laku, jantungnya gini, terus aku kayak, apa dah, biasa aja karena aku tuh cuma mau foto, aku gak tau kalau mau ada lamaran. Iyalah, baby, aku masih pakai sendal otot, baby. Jadi aku pas banget, aku pendek kan nih, tinggi. Jadi aku pas banget di jantungnya gitu, dak gitu. Kebayang. Apa? Orang tua seneng karena kan itu emang udah dari jauh-jauh hari udah minta blessing duluan, itu udah minta restu duluan. Jadi ternyata udah tahu dan mereka semua ngumpetin dengan sangat baik. Aku nggak tahu sama sekali. Aku sebenarnya udah gak mau pergi, itu udah tengah malam, udah gak mau pergi, udah capek, udah seharian jalan-jalan. Tapi itu tetap maksa, adek-adeknya juga semua meyakinkan pada pakai baju-baju formal karena bilangnya mau photoshoot bareng gitu. Ternyata pas udah foto, pas udah di situ, tiba-tiba dia muter lagu. Itu Garden by the Bay itu bener-bener kayak cuma kita doang, dikit banget orang-orangnya, cuma kita doang. Akhirnya lagunya pakai apa? Pakai speaker? Main, iya pakai speaker kenceng, baby, tiba-tiba dia ngajakin dansa gitu. Dan aku ngerusak banget, jadi aku bisik banget. Aku kayak, aduh apaan sih, aduh jijik, aduh apaan sih, aduh malu, gitu-gitu. Aku gak tahu. Terus pas aku liat, iya dia pas gue liat vlognya harusnya gue diem aja. Gue berisik banget, harusnya diem biar sweet gitu. Ini masih kayak dua-dua gitu. Untung gak jadi pakai speaker di situ yang gede aslinya. Apanya waktu gitu? Tadinya aku bilang kenapa gak speaker yang asli dari itunya aja, dari tempatnya. Ini tapi gimana caranya ya? Tapi emang udah tutup, baby. Itu kan udah setengah, kalau ngikutin waktu Singapura sebenarnya udah setengah satu. Cuma kita udah dealing kalau ngikutin waktu Jakarta. Jadi itu masih setengah 12 buat kita. Jadi masih hari ulang tahun aku. Gitu. Maksudnya. Aku baru pertama kali kayak tau itu aja, aku langsung yang kayak berkaca-kaca kayak, oh my god, aku gue yang seneng ya, aku seneng banget. Ingat ya, awas ya, lu suka bocor nih ke Feli nih, gini. Enggak lah, masalah kayak gini, masa iya gue bocor. Itu aku udah yang kayak, iya. 6 tahun, 7 bulan, 21 hari guys. Gini deh, kita tahun istri. Cepet ya. Iya dong. Udah ada rencana kapan? Kalau rencana untuk tahunnya tahun depan, amin. Tapi untuk bulan hari dan lain-lain belum diomongin karena belum ketemu juga kan sama keluarga. Karena abis itu langsung masing-masing syuting apa? Konsepnya simple aja, beb. Yes, normal lah kayak naik turunnya hubungan orang-orang pada ya maksudnya sewajarnya aja pada umumnya aja. Tapi nggak ada yang terlalu gimana-gimana, pokoknya intinya naik turunnya itu mengajarkan kita banyak hal untuk bisa lebih dewasa jalanin hubungan gitu. Sempet kayak putusnya tuh, bentar ya, oh udah. Putusnya itu bukan putus sebenarnya, lebih ke waktu itu kan juga sempet rame tuh di media yang break itu sebenarnya gara-gara salah curhat kan, curhat sama Anwar ya, mohon maaf. Sama Anwar, sama A.A. Raffi, sama Kang Denny udah tamat hidup gue. Langsung kan nyebarnya kemana-mana, padahal sebenarnya itu cuma berantem biasa aja. Congratulations ya, baby. Semoga di tahap yang lebih lagi ini, tingkat lebih di atas lagi ini, kalian makin langgeng. Amin. Lancar terus sampai hari H. Amin. Udah gak boleh ada kata berpisah sampai mau memisahkan. Amin. Cinta. Asik. Dan semoga aja kalian bisa jadi most favorite couple. Amin. Emang iya sih sekarang juga ya. Oh, tanya. Jadi panutan ya, baby ya. Oh, cinta. Oh.